Sekretaris Dinas Kesehatan Pekanbaru Dr. Fira Septianti mengumumkan perpanjangan program imunisasi nasional atau PIN polio hingga 23 September 2024. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan semua balita dan anak-anak hingga usia 7 tahun mendapatkan imunisasi polio yang lengkap. Pekan imunisasi polio di Kota Pekanbaru masih terus berlanjut hingga 23 September mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Fira Septianti. Menurutnya, perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan semua balita dan anak hingga usia 7 tahun mendapatkan imunisasi polio yang lengkap. Dinas Kesehatan juga telah melakukan sweeping untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Kita memang masih berlanjut sampai 23 September. Jadi untuk capaian PIN polio pertama dan kedua masih kita usahakan terus bagi balita yang sasaran ya, yang sampai umur 7 tahun kita tetap mencari. Artinya kita tetap melakukan samping sweeping juga kita meningkatkan capaian karena kita diperpanjang sampai 23 September 2024. Tahap 1 dan 2. Jadi tetap di tahap sekarang, PIN polio pertama dan kedua kita layani. Dinas Kesehatan Pekanbaru mengajak seluruh orang tua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa anak-anak mereka ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.